Ketika kelakuan ganas segelintir pemain Liga Malaysia di atas padang dipertikai, penampilan beberapa jurulatih semasa perlawanan turut mengundang kritikan. Legenda bola sepak negara, Khalid Ali mengakui duka cita dengan penampilan beberapa pengendali pasukan terutamanya jurulatih import yang dianggap tidak mengenakan pemakaian yang sesuai dengan liga profesional. Khalid Ali berkata, pemakaian seluar jeans yang lusuh oleh jurulatih dianggap memberi image yang kurang baik, apatah lagi Liga Malaysia mungkin turut disaksikan peminat dari luar negara. Justru itu, katanya, Persatuan Bola Sepak Malaysia atau Liga Bola Sepak Malaysia MFL perlu melihat perkara itu dan menjelaskan garis panduan mengenai etika penambahbaikan pemakaian oleh jurulatih ketika di atas perlawanan. Sebagai liga profesional, saya duka cita dengan penampilan beberapa jurulatih, terutamanya ketika aksi Selangor menentang Kedah sebelum ini. Sebagai jurulatih di atas padang, tidak berapa elok dari segi pakaian yang mana memakai jeans. Adakah FAM dan FML memandalkan jurulatih memakai jeans? Pakai kemeja baju di luar, saya ada bercakap dengan kawan-kawan adakah ini liga profesional atau liga kampung. Saya rasa tidak selera tengok jurulatih yang berseluar jeans, katanya kepada Berita Harian Sukan semalam. Selain itu, Khalid Ali juga yang bekas pemain Selangor memuji penampilan jurulatih Johor Darul Takzim JDT, Benjamin Mora yang dianggap menepati ciri jurulatih dan liga profesional. Sumber ini dipetik daripada Berita Harian. Tegas Khalid Ali lagi, sepatutnya jurulatih hendaklah memakai blazer. Anda patut tengok jurulatih JDT, pakaian mereka, penampilan dan profesional dalam pengurusan liga tertinggi di Malaysia, katanya lagi.